Assalamualaikum para brother semuanya, para sultan semuanya. Video singkat soal penggantian mounting radiator. Gak perlu dicopot mountingnya, kita langsung bisa ganti karetnya dengan mudah. Jadi karena memang lentur karetnya. Kaitkan, setelah kita kaitkan, jadi tinggal kita putar aja biar dia pas di lingkarannya. Jadi kita nggak perlu nyopot bracket mountingnya. Kan terlalu lama kalau kita nyopot bracket mountingnya. Putar, putar sambil kita masukkan. Namanya itu ada semacam liang. Nah, sudah gitu selesai. Jadi kita nggak perlu copot bracket. Oke, tip mudah, tip simple, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Biar apa? Radiator kita tidak pecah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.